Kita di mana nih, Jovi? Akhirnya kita sampai sudah di Padang Merdeka. Sebab saya rasa teruja nih sebenarnya, excited orang bilang kan, sebab hari Malaysia. Tapi kan di mana itu Semenanjung Syafiqah? Iya, sebab kita tidak berdua nih. Iya, mana boleh kita berdua, kalau kau berdua kami Pak ini sudah nih. Iya betul. mana Syafiqah nih, Syafiqah? Kalau dia sudah datang. Tinggi lagi sayang kami sama lah. Kamu biru-biru hujung Kinabalu. Kenapa jangan lupa tiba-tiba nih? Tengok dari jauh hati saya rindu. Selamat datang. Selamat kembali. Sudah. Apa kabar Leri? Apa kabar Jo? Kabar baik. Syafiq, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kenapa kita berada di sini nih, Jo? Kita ada di sini sudah sebesarnya untuk sambutan Hari Malaysia. Walaupun kita sehari awal di Padang Merdeka ini, tapi memang aktiviti untuk sambutan Hari Malaysia sudah berlangsung hari ini juga. Jadi kita ingin bawakan apa yang menarik sebenarnya sempena dengan Hari Malaysia 2024. Jadi Hari Malaysia 16 September 1963. Jadi untuk tahun ini Sabah merupakan tuan rumah. Jadi kami bawakan selamat pagi Malaysia bersiaran langsung dari Sabah ini. Tapi sebelum kita ke acara utama pada esok harinya, hari ini juga kita akan ada pelbagai sebenarnya topik-topik menarik yang berkaitan dengan Sabah ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi hari ini bersama dengan saya Syafiqah Isa, Jovi dan juga Larry sehingga jam 10 pastinya di saluran MyTV123, TV1 dan juga anda boleh saksikan melalui aplikasi RTV. Betul-betul percuma. Okey, Larry. Betul. Apa juga yang menarik di Sabah ini? Yang menarik. Iya, selain daripada saya lah. Itu Pak. Begitu. Tapi sebelum itu, kita mau tengok menari dulu nih. Itu paling penting lah. Kalau orang Sabah ini memang terkenal selain menyanyi, menari juga. Begini. Mana tahu kita boleh ikut sama kan? Iya. Di sana tuh. Di mana? Di sana. Bang, marilah kita pergi ikut. Macam menari juga tuh. Okey.
Wah, itulah dia tadi persempat begini. Kita pandai goyang tangan aja. Begini ikut juga nih. Okey lah kan? Boleh yang penting goyang. Yang penting goyang. Ya persandingan. Apa bukan sanding-sandingan. Iya, persembahan tu. Persembahan tarian dan ada masyarakat Bajau ketika majlis perkahwinan. Dan juga sebenarnya boleh ditarikan untuk acara sambut tamu. Sambut tamu. Dan itu dia tadi persembahan daripada kumpulan Ala Panggo. Macam mau bersanding juga si Dery ini tau. Iya, luas sampai seru, sampai seru sudah kan. Okeylah baju juga tu. Selain daripada persembahan pembukaan daripada kumpulan Ala Panggung dengan tarian kita sanding-sandingan. Hari ini juga kita ada bawa ke pelbagai lagi topik menarik untuk anda sempena dengan SPM at Padang Merdeka Kota Kinabalu. Mungkin ada mana Padang Merdeka ni? Ini pun masih juga Padang Merdeka. Tapi itu lapar. Daripada saya awal datang ke sini, kesabarkan cuaca dia, aduhai. Semalam tidak nampak baik itu matahari turun. Hujan. Ya, sedih saya. Sebab cuacanya tidak menentu. Betul. Kadang-kadang cerah. Kadang-kadang hujan. Tiba-tiba ribut. Potangin. Tapi bila saya tengok Larry dengan Jovi, saya semangat. Oi, semangat. Yang penting. Yang penting semangat itu yang paling penting sebenarnya kan, Ika. Dan itulah dia, kita bawakan anda semua di sini. Macam Ika sendiri, walaupun orang Sabah, tapi turun ke Kota Kinabalu untuk bersama-sama di Tawas Kota Belut. Orang KBBN ni. Kita berjuga ni. Untuk sama-sama sebenarnya, kita meraihkan kebersamaan ini sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia. Betul. Jadi acara kemuncaknya esok. Jadi kita bagi muka dimah. Supaya anda yang berada di kawasan berhampiran, mungkin yang baru saja datang negeri Sabah, pelancong-pelancong, yang mungkin tidak lagi mengetahui hari ini kita adanya, minggu ini sebenarnya, sambutan Hari Malaysia 2024 yang bertempat di Padang Merdeka. Esok bolehlah terus datang ke sini. Pak kata Larry. Larry kata, kena datang awal. Kalau tidak, jam. Tidak pakai. Nah. Tidak bergerak kereta. Begitu. Yang menarik dia, sebab hari ini juga kita akan belajar mengenai bahasa Sabah. Jadi kepada anda yang datang ke Padang Merdeka pada keesokan hari, kalau boleh bawa payung. Persediaan. Sebab kita akan tengok saya dengan keadaan bahasa kuyuh pula kan. Saya mau tahu juga lah, macam Jovi bangsa apa Jovi? Saya berbangsa dusun. Dusun? Ya, tanpa Leri? Ya. Saya dusun juga dari Ranau. Dusun Iranun. Tanpa Leri, Ranau, Kota Belud. Ada wakil di setiap ini kan, tempat kan. Ya, jadi hari ini kan ada macam-macam ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi kita punya bahasa ini sekejap bahasa Sabah, sekejap Semenanjung. Campur-campur. Iya, campur-campur. Sebab penonton kita ramai, Pak Yudi. Sampai di ujung dunia pun ada kita punya penonton. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami bertiga sehingga jam 10 ini. Kita mau berehat seketika. Kita minum kopi-kopi, Pak Yudi. Kita kopi-kopi dulu. Kopi-kopi dulu. Makan pisang goreng panas-panas. Ya, pisang goreng. Jangan kemana-mana. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2024. Bah, jadi jangan lupa pada 15 September 8 hingga 10 pagi di saluran MyTV 123, TV 1 dan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Bersama dengan Syafiqah Ishak, Jovinia dan Larry. Jumpa anda di sana. Saksikan Selamat Pagi Malaysia at Dataran Merdeka Kuala Lumpur.
Isnin 16 September bersiaran secara langsung sempena Festival Permainan Malaysia 2024. Bermula 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. Jom ramai-ramai kita memeriahkan bersama. Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Sabuk Pagi Malaysia. Istimewa kami bawakan dari Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Kita ke mana ini, Jovi? Okey, dan sekarang ini sebenarnya kita ingin bersama dengan DJ Hafrina. Oh, ya? Okay, selalunya kami di KL tu main pas-pas begitu. Sekarang ini mereka ada di belakang ni saja. Dekat saja di sini dekat dengan kita. Saja. Jadi sebenarnya apa yang DJ Hafrina telah sediakan untuk kita? Jadi sama-sama kita ke Sabah DJ FM. Corner Sabah FM. Silakan. Terima kasih Syafiqah dan Jovinia. Dan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan terima kasih kerana mengikuti kami yang sedang bersiaran pagi ini di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Dan ketika ini saya dan rakan-rakan kita dari RTM Sabah sudah pun mula berkampung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Walaupun sambutan Hari Malaysia disambut hari esok, tapi kami sudah mula berkampung awal minggu ini lagi. Dan sekiaslah mengenai makluman keadaan cuaca yang ingin kita kongsikan dalam mengikuti siaran pagi ini. Dapatnya awal pagi tadi hujan turun, tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti dan kita mengharapkan cuaca akan baik bermula hari ini sehinggalah hari esok. Dan juga lagi untuk makluman apa yang sedang berlaku pagi ini di sekitar Padang Merdeka, Kota Kinabalu, yang mana ada beberapa reruai pameran melibatkan beberapa jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan dibuka untuk dikunjungi orang ramai. Dan ini akan dibuka seawal pukul 10 pagi hinggalah 10 malam bermula kemarin lagi sehinggalah hari esok. Dan yang mana juga hari ini akan berlangsungnya ada studio mini di sini dan ada Ging Bubut akan membuat penampilan, yang mana penyampai-penyampai daripada radio Sabah FM dan Sabah VFM akan bertemu dengan pendengar di sini. Selain ada kuis dan juga permainan yang dibawakan mereka, boleh dapat hadiah. Jadi orang ramai yang sedang menyaksikan ini datang beramai-ramai hari ini dan juga esok. Dan sedikit juga mengenai hari esok, yang mana Sabah FM untuk segmen Bahangga Melatu yang akan bersiaran pukul 2 hingga 6 petang akan bersiaran secara langsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu bersama dengan DJ Azian dan juga DJ Pian. Dan juga pada malam acara kemuncak kesambutan Hari Malaysia juga nanti kita bawakan ada artis-artis tersohor seperti Stacy, kita juga ada salah seorang penyanyi anak jati Sabah yang akan membuat persembahan macam Elika Paujin, Rosario dan juga Fauzia Gambus. Banyak-banyak lagi lah. Dan juga ada beberapa aktiviti lain juga akan berlangsung seperti persembahan khas Malaysia Madani Jiwa Merdeka dan yang paling menarik iaitu persembahan hologram dan juga persembahan drone serta pelibatan konvoi Merdeka Jalur Gemilang yang akan menyerahkan bendera kebangsaan kita kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin. Dan juga acara-acara disediakan pihak penganjur sudah tentulah bukan sekadar satu pengisian, tetapi juga ini merupakan sebagai penghargaan kepada anda semua yang hadir di Padang Merdeka, Kota Kinabalu dan juga anda yang dapat menyaksikannya di rumah. Dan seperkara juga yang ingin turut dikongsikan, yang mana jika berlaku macam acara besar begini, pastinya lah kan ada beberapa jalan raya di sekitar Bandar Kota Kinabalu akan ditutup. Yang mana antaranya adalah laluan jalan raya yang akan ditutup kekal pada hari tersebut ialah Simpang 3 Bukit Menirang, iaitu laluan masuk Lampu Isyarat Dewan Masyarakat Kota Kinabalu dan Simpang Pintu Gerbang Istana Negeri Sabah menuju ke Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Dan juga lagi ada beberapa laluan yang mana anggota polis trafik akan membuat tapisan bagi kenderaan VVIP dan kenderaan awam yang akan melalui jalan tersebut. Jadi ini untuk memudahkan laluan trafik lancar, anggota polis trafik juga akan mengawal setiap lampu isyarat. Jadi kepada anda semua
yang mungkin bercadang untuk datang ke Padang Merdeka, Kota Kinabalu untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia nanti, pastikan anda merancang perjalanan anda dan sentiasa mengutamakan keselamatan semasa berada di jalan raya. Jadi lagi sekali kita ingin mengalu-alukan anda semua untuk datang beramai-ramai ke Padang Merdeka Kota Kinabalu. Bagi yang jauh, anda juga boleh saksikan di TV1 dan juga boleh dengarkan di Sabah FM, National FM dan 32 stesen radio RTM yang lain dan juga di RTM. Baik, itu saja daripada saya, Hafri Hanif, dan kita kembali bersama Jovinia dan juga Syafiqah. Silakan. Ya, DJ Hafrina, terima kasih. Itu dia membawakan perkembangannya dari Konti ya, Syafiqah. Dan seperti yang Hafrina tadi katakan, berhati-hati di jalan raya kerana cuaca ini sekarang tidak menentu. Betul. Hujan, sekejap hujan, sekejap panas balik, hujan lagi balik. Itulah, macam tidak menentu bah di sini kan? Itulah. Tapi yang tentu dan juga pasti Sabah merupakan tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia 2024. Jadi kita menyentuh sedikit berkaitan dengan penubuhan Malaysia ini. Pada 16 September 1963. Sangat signifikan, ia merubah segala-galanya khususnya daripada segi dan juga aspek politik dan juga naratif politik di negara kita ini. Jadi untuk bincangkan lebih lanjut, Jovi, kita bersama dengan tetamu di sebelah, kita kenalkan terlebih dahulu. Kita bersama dengan Dr. Nurdi Achi, pensyarah kanan merangkap penyelaras khusus wajib Universiti Falsafah dan Isu Semasa, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNS. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Dr. hari ini? Khabar baik, alhamdulillah. Seperti baiknya Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Semakin baik. Positif, semakin baik. Betul. Yeah. Kita berada di Padang Merdeka, satu juga kawasan yang sangat bersejarah, dan juga kita nak menyambut Hari Malaysia 2024. Kita nak tahu jugalah falsafah di sebalik perjanjian Malaysia pada 16 September 1963 yang membawa kepada pembentukan Malaysia ketika itu. Okey, terima kasih Syafiqah dan Jovina. Terima kasih kepada penerbit dan RTM, semua sidang hadirin, semua seluruh rakyat Malaysia. Satu soalan yang bagus, yang kritikal. Tapi saya akan jawab dengan cara yang santai. Kita tidak perlu terlalu serius. Walaupun topik ini sangat serius, kita tidak perlu terlalu serius. Sedangkan soal kebersihan pun, soal tandas pun kita bercakap hari-hari. Kalau serius takut tengah minum-minum kopi tu tak keluar Keluar kopi tersebut. Ada tiga falsafah yang penting yang menunjangi pembentukan Malaysia. Yang pertama ialah perkongsian. Yang kedua ialah tentang perlindungan. Dan yang ketiga ialah tentang keadilan. Dan kerana itu dalam sejarah kita kena faham, kalau kita mengatakan Sabah dan Sarawak masuk Malaysia, itu salah. Kalau kita mengatakan Sabah, Sarawak menyertai Malaysia, itu lagi salah. Okay. Yang sebenarnya dari sudut fakta sejarah, yang sebenarnya ialah Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu bergabung. Macam Stacey dan Adam bergabung, meletup. Sekarang ini, empat buah wilayah ini bergabung, jadi kuat, dan kemudian menubuh sebuah negara baru yang kita panggil, pertamanya dalam sejarah dunia muncul sebuah negara baru yang kita panggil Persekutuan Malaysia. Dan sebab itulah Allahyarham Tunku Abdul Rahman pernah mengakui secara terbuka, ini satu penghargaan kepada Sabah dan Sarawak. Dia bilang, kalau tidak ada sokongan Sabah dan Sarawak, Malaysia tidak akan terbentuk. Di situ kita nampak betapa pentingnya peranan dan sokongan daripada Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan sebuah negara Malaysia. Jadi di situ kita nampak dengan jelas Sabah dan Sarawak kita boleh anggap sebagai nyawa dan jantung kepada Malaysia. Sebab ketika itu, saya tambah Syafiqah dan Jovina, ketika itu Tunku Abdul Rahman tidak mahu bergabung dengan Singapura kalau Sabah dan Sarawak tidak menyokong. Sebab imbangan ekonomi, politik, kaum di Persekutuan Tanah Melayu akan menjadi kacau bilau kalau Sabah dan Sarawak tidak menyokong pembentukan Malaysia. Betul. Jadi secara umumnya saya rasa sidang penonton boleh faham apa yang saya jelaskan sedikit ini. Kita boleh teruskan ke soalan berikut. Itu dia kan. Tapi itulah saya baru tahu satu falsafah. Tapi tak apa, kita kongsikan seterusnya. Banyak lagi mungkin. Persoalan yang tercetus selepas mendengar ujahan dan juga jawapan daripada doktor sendiri. Tadi doktor katakan penyertaan bukan
penyertaan bukan masuk, tetapi masuk pun bukan, tetapi penggabungan ini, penggabungan ya. Okey, doktor, sambutan Hari Malaysia ini kita tahu ini sangat penting untuk memperingati gabungan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak dan juga waktu itu Singapura di dalam mencipta ataupun membuat sebuah negara baru. Jadi kalau bagi pandangan doktor sendiri, adakah menerusi tadi doktor katakan falsafah, tapi kalau bergantung kepada apa yang kita lihat kepada asas dan juga peringkat pembentukan negara itu sendiri, adakah kita sudah mencapai apa yang dinamakan piawaian yang sebenarnya, rakyat Malaysia sudah mencapai piawaian ataupun sebaliknya? Ya, saya faham. Maksud Jovina ialah kita merujuk kepada perjanjian Malaysia 1963 kan? Itu piawaian kita, perjanjian yang kita pegang. Okey, sebenarnya bagi ahli sejarah ataupun penuntut sejarah, saya telah meneliti tuntutan, 20 tuntutan. Ini bukan tuntutan yang kecil-kecil dibuat oleh Sabah. Betul. Sabah membentuk Malaysia ini dengan syarat yang konstruktif. Jadi kita sebenarnya orang Sabah, orang Sarawak terhutang budi dengan pandangan jauh pemimpin Sabah dan Sarawak ketika itu. Sabah meletakkan 20 syarat yang berat, tau? Bukan sembarangan. Sabah dan Sarawak bukan seperti lembu dicucuk hidung. Okey, tidak. Kemudian Sarawak pula meletakkan 18 syarat untuk bersetuju. Kalau pihak Persekutuan Tanah Melayu bersetuju dengan semua syarat ini, barulah Sabah dan Sarawak bersetuju untuk menyokong pembentukan sebuah negara baru yang dipanggil Malaysia. Dan alhamdulillah, Tunku Abdul Rahman yang berjiwa besar, yang sangat dermawan ketika itu, menerima semua syarat. Ya, kalau kita kahwin kan ada syarat-syaratnya. Okey, meminang pun ada syarat-syarat. Semua syarat 20 Sabah semua diterima oleh Tunku Abdul Rahman. Sebatang jarum pun tidak ditolaknya. Itu meletakkan keyakinan yang sangat tinggi kepada Sabah terhadap Malaysia. Dan Sarawak pun 18 syarat yang diletakkan semuanya dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudian semua syarat ini dimasukkan, dibincangkan, dipersetujui dalam jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia dan seterusnya dalam jawatan kuasa antar kerajaan. Ini bukan proses yang mudah. Okey, dan kemudiannya dimasukkan yang terakhir dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara ini sebenarnya sudah selesai. Tetapi secara jujurnya saya beritahu, proses pelaksanaannya masih berterusan. Contohnya banyak perkara yang sudah kita laksanakan dari segi perjanjian perjanjian Malaysia 63 ini. Ada proses-proses yang belum dapat dicapai sepenuhnya. Contohnya royalti minyak. Di peringkat awal penubuhan Malaysia dahulu, Sabah dan Sarawak menerima 5% daripada royalti minyak. Hari ini Sabah dan Sarawak yang sudah lama memberi, hari ini meminta sedikit haknya semula untuk ditambah menjadi 20%. Dan perbincangan ini, proses ini masih dalam perbincangan, dan saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang yang berpandangan jauh, orang yang sangat prihatin dengan soal keadilan, begitu juga dengan kerajaan negeri dan Sabah, dapat menyelesaikan, menguruskan perkara ini dalam suasana jiwa merdeka, dalam suasana harmoni. Jadi kita bertuah sebenarnya. Apabila terbentuknya sebuah negara ini, kita berkongsi hidup dan mati. Kita berkongsi dari sudut perlindungan yang saya sebutkan tadi. Okay? Semua negara melindung semua negara. Kemudian yang terakhir tentang soal keadilan. Di sinilah Sabah dan Sarawak berbincang dengan Kerajaan Persekutuan, dengan Perdana Menteri, untuk melaksanakan, memberikan, menambah sebenarnya pemberian dari sudut royalti minyak kepada Sabah dan Sarawak. Sebab Sabah dan Sarawak ialah pengeluar minyak yang besar sebelum terbentuknya Malaysia. Okey, kita bercakap juga mengenai penggabungan sebentar tadi. Bagaimana sebab kalau kita lihat kepada situasi Sabah dan juga Sarawak, geopolitiknya yang tidak menentu dan juga ada beberapa isu yang berkaitan dengan Sabah dengan Sarawak ini. Ya, bagaimana penggabungan Sabah Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu ketika itu boleh memberi kedaulatan sebenarnya kepada Sabah dan Sarawak ini? Oh, itu soalan yang sangat bagus. Saya nak jawab soalan Syafiqah ni satu jam. Tapi saya cuma ada 1-2 minit. Ya. Ini soalan untuk thesis master dan PhD ini sebenarnya. Soal kedaulatan. Okey. Soal kedaulatan Sabah dan Sarawak ialah kedaulatan Malaysia. Pertahanan saya sebutkan. Okey. Sabah, pertahanan Sabah, kedaulatan Sabah adalah tanggungjawab Malaysia. Seluruhnya. Okey. Begitu juga dengan kedaulatan Sarawak. Kalau kita
saya bercakap secara jujur. Okey, soal kedaulatan Sarawak sebagai sebuah wilayah. Okey. Sabah dan Sarawak apabila Malaysia terbentuk diberikan status wilayah. Status wilayah sekaligus negeri. Wilayah ini tinggi sebab Sabah dan Sarawak ada otonomi dari sudut keuangan, dari sudut on immigration dan sebagainya. Ini ini kelebihan, keunikan, keistimewaan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia yang otonomi ini tidak diberikan kepada negeri-negeri yang lain dalam Malaysia. Kita balik kepada soal kedaulatan. Sabah, Sarawak dari segi kedaulatannya stabil. Okey. Tetapi Sabah secara jujur saya beritahu soal kedaulatannya ada ancaman. Ada ancaman. Kita tidak dapat menafikan kerana Sabah mempunyai perairan yang sangat luas dan di sebelah utaranya menghadap negara jiran Filipina, di sebelah timurnya, di sebelah timurnya menghadap Indonesia. Kawalan perairan ini sangat susah di seluruh dunia sebab sekarang ini kita tidak dapat membina tembok di atas laut. Kalau kita dapat membina tembok di atas laut, kita dapat menghalang kemasukan penghijrahan daripada negara-negara jiran dan sebagainya. Tapi tidak ada teknologi yang dapat membina tembok di atas laut. Jadi sebab itu kerajaan persekutuan, Kementerian Pertahanan memperketatkan ESKOM untuk melindungi kedaulatan Sabah. Dalam keadaan seperti ini, kita mesti mengambil pengajaran yang ampuh terhadap peristiwa 2013. Pencerobohan Tanduo. Sebab itu soal kedaulatan Sabah bukan soal nombor dua, tapi soal nombor satu. Sebab perairan ini sangat terdedah kepada berbagai-bagai ancaman. Kalau tidak di atas, mereka boleh menyelam di dasar laut. Itu penjelasan saya, Syafiqah dan Jovi. Wah, kalau kita memberi fokus 17 minit yang cukup sebenarnya. Syafiqah, kalau mau satu jam. Mau satu jam atau lebih lagi sebenarnya. Okey, doktor, ini untuk soalan yang berbaki ini. Kita redakan sedikit soalannya berkaitan dengan generasi muda yang mungkin masih kurang peka dengan sambutan Hari Malaysia. Bagaimana signifikannya dan kualitinya sambutan Hari Malaysia ini dalam kalangan generasi milenial ini? Kerana mungkin masih ada yang kurang PK dengan penggabungan Sabah dan Sarawak di dalam membentuk sebuah negara baru yang dipanggil Malaysia. Doktor punya pandangan sendiri macam mana? Pandangan saya secara jujurnya, secara umumnya generasi muda memberikan sambutan yang meriah. Kalau pelajar sekolah, pelajar universiti, pelajar yang terdidik, mereka memang memahami apa maksud Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia. Tetapi kadang-kadang di media sosial, ini bahaya. Di media sosial saya pernah jumpa. Saya terkejut. Entahkan siapa, tapi generasi muda saya rasa, dia bertanya dalam media sosial ataupun dia bergurau atau dia mempersenda. Dia kata, masihkah orang Sabah dan Sarawak tinggal di atas pokok? Siapa itu? Masihkah orang Sabah dan Sarawak tinggal di atas pokok? Adakah itu serius? Adakah itu gurauan? Tapi bagi saya, kalaupun itu diniatkannya sebagai satu gurauan, ini bukan perkara yang patut kita gurauin. Kerana rukun negara kita yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Saya menjemput saudara atau saudari di bidang sosial, di media sosial yang kalau masih beranggapan Sabah dan Sarawak ada orang yang tinggal di atas pokok, jom datang ke Sabah. Saya nak tegaskan di sini, tidak ada orang Sabah Sarawak tinggal di atas pokok kecuali Tarzan dalam filem Barat. Kemudian memang saya akui ada orang tinggal di atas pokok itu bukan orang Sabah, bukan orang Sarawak, itu orang hutan. Orang hutan. Jom datang ke Sabah, saya bawa ke Zoo Lokawi dan kita berwhatsapp, berselfie dengan orang hutan di sana. Punya cantik begini, dia kata duduk di atas pokok. Betul. Kalau duduk atas pokok, mesti rumah atas pokok pun cantik juga. Itulah, boleh tengok sunset lah kan. Di atas pokok. Tapi saya rasa satu penjelasan dan juga naratif yang sangat tepat sebenarnya yang diberikan oleh doktor sebentar tadi jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya sebenarnya pembentukan dan juga perjanjian pada tahun 1963 itu untuk menstabilkan segala-galanya, bukan sahaja daripada sudut politik, malah juga daripada segi ekonomi. Dan
pada masa kini sebenarnya, Jovi, apa yang lagi penting sama seperti tema yang diangkat, Malaysia Madani, jiwa merdeka. Jiwa. Jadi merdekakan jiwa anda, merdekakan juga naratif pemikiran anda. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Terima kasih Dr. Nurli Aci, pensyarah kanan merangkap penyelaras khusus wajib Universiti Falsafah dan Isu Semasa, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UMS. Terima kasih Doktor. Terima kasih Syafiqah dan Jovi. Terima kasih Doktor. Kita semangat betul Pak Yunus. Semangat tu. Macam membara-bara. Sudahlah pakai merah kan? Tambah lagi bersemangat kita. Betul. Sudahlah rumah kita betul-betul tepi pantai. Mana juga pokok. Mana ada pokok. Kita boleh tengok sunset kalau di Tanjung Aru tu. Terbenamnya apa matahari kan? Terbitnya matahari. Wah. Sambil makan kita. Sayap ayam lagi kami di sini. Okey Jo, seterusnya kita berada di mana? Kita pastinya berada di Padang Merdeka. Jadi jangan tidak tahu, mungkin ada juga yang tidak tahu sebenarnya. Jangan tidak tahu Padang Merdeka ini mencipta pelbagai sejarah sebenarnya. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut lagi, jom mari saya bawa kamu semua untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Padang Merdeka. Kalaulah pokok hujan-hujan ini boleh berbicara, pasti akan menceritakan satu persatu apa yang pernah berlaku di sini. Kerana usianya sudah mencecah seabad lamanya. Ini kerana telah banyak peristiwa bersejarah yang berlangsung dan diadakan di Padang Merdeka ini. Padang Merdeka Kota Kinabalu asalnya menjadi satu-satunya tempat rusukan pada zaman penjajahan British. Sebelum Dewan Masyarakat Chesterton dibina pada tahun 1950-an, padang ini bukan sahaja menjadi kawasan bermain bola sepak, tetapi juga menjadi kawasan perarakan. Pendek kata, padang ini umpama stadium pada zaman sebelum terbinanya Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Dan di sinilah, pada 16 September 1963, Allah Yarham Tun Fuad Stephens telah mengisytiharkan penyertaan negeri Sabah ke dalam gagasan Malaysia. Padang Merdeka terletak di Bandaran Berjaya Kota Kinabalu. Pengurusan dan hal-hal berkaitan padang ini diletakkan di bawah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Selain padang ini, terdapat juga pelbagai kemudahan yang turut disediakan di sini. Antaranya, astaka penonton dengan kemudahan asas yang lainnya. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sentiasa memastikan fasiliti serta kemudahan yang terdapat di sekitar Padang Merdeka ini dijaga dan diselenggara dengan baik. Pada awalnya, Padang Merdeka digunakan bagi penganjuran acara-acara kecil sahaja. Namun, semakin hari penggunaannya semakin meluas. Lokasinya yang amat strategik ini juga menarik minat pelbagai pihak untuk menganjurkan pelbagai acara. Bahkan, pihak berkuasa tempatan juga turut menganjurkan program peringkat negeri seperti sambutan Maulid Rasul, sambutan hari perayaan seperti hari Christmas, karnival, konsert dan sebagainya. Malah acara peringkat kebangsaan seperti sambutan hari kebangsaan dan hari Malaysia juga turut diadakan di sini. Pada tahun ini, jawatan kuasa sambutan Hari Malaysia sekali lagi memilih Padang Merdeka sebagai lokasi penganjurannya. Malah, tahun ini negeri Sabah juga dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Ini bermakna, sekali lagi Padang Merdeka mencatat sejarah pribadinya sendiri dan menjadi tumpuan ramai dari segenap penduduk negeri. Di tempat saya berdiri inilah merupakan lokasi peristiwa bersejarah pada 16 September 1963 ketika Allah Yarham Tun Fuad Stephens mengisytiharkan penyertaan negeri Sabah ke dalam gagasan Malaysia. Semoga pokok hujan-hujan ini terus teguh berdiri dan menyimpan segala rentetan sejarah serta peristiwa yang berlaku di Padang Merdeka ini. Begitulah juga dengan harapan agar kukuh dan teguhnya kita rakyat Malaysia dalam memelihara kedaulatan serta kemerdekaan negara kita. Oh,
terima kasih Jovi. Barulah saya faham mengenai Padang Merdeka Kota Kinabalu Sabah ini. Jadi esok di sinilah bakal berlangsungnya sambutan Hari Malaysia 2024. Bermula seawal 5 petang lagi ada praacara dan juga kemuncaknya pada 7 malam. Jadi kepada anda yang berada di kawasan berhampiran, jangan lupa untuk terus saja datang ke sini beramai-ramai. Jadi kita mahu tahu jugalah apa yang menarik sebenarnya sambutan esok ni. Di hari ini bersama dengan saya ada 3 tetamu. Saya kenalkan terlebih dahulu di hujung sebelah sana Encik Samsul Ismail, seorang koreografer. Di tengah ini yang berbahagia Tuan Dikin bin Haji Musa, pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Dan juga di sebelah saya Puan Sarina Abdul Hamid, penerbit siaran langsung. Selamat pagi. Nah, pasti pakat bayi ini. Selamat pagi. Apa khabar? Baik. Tapi itulah. Kita kena bersemangatkan untuk sambutan Hari Malaysia. Semalam saya dah pun tengok sebenarnya raktai. Hari ini raktai penuh ke? Ke semalam? Sudah semalam. Sangat meriah sebenarnya. Jadi mungkin boleh kongsikan juga lah bersama-sama dengan penonton. Saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya pelibatan LKNS dalam sambutan kali ini? Ya, terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dulu juga kita ucapkan terima kasih kepada RTM, khususnya Guru Selamat Pagi Malaysia, kerana menjemput kami daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah untuk memaklumkan, mewawalkan program pada malam esok. Malam usahanya. Dan untuk menjawab soalan tadi, seperti biasa setiap tahun memang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah diberikan tanggungjawab untuk mengisi penuh persembahan, pengisian persembahan pada malam itu, pada Hari Malaysia. So, secara ringkasnya memang penuh dengan persembahan kebudayaan. Dan untuk ringkasnya sebagai penduluan, kita bagi kepada 4 segmen, yaitu pertama yang dipanggil pra-show ataupun pada pembelaan itu peringkat awalnya ramai yang datang lebih awal dari pamkan kaliku jadwalnya dari jam 5 petang. Takut nanti game dan sebagainya sudah ramai datang. Jadi sebelum itu ada persembahan yang dipanggil praso dengan persembahan tarian-tarian kebudayaan dan juga artis-artis tempatan yang glamour juga. Ada wow factor yang tinggi, suaranya power. Jadi datanglah. Yang keduanya ialah persembahan dipanggil persembahan VIP, ketibaan. Dan selepas semua ketibaan VIP itu hadir, ada persembahan yang dipanggil macam sabu tamu untuk hadirin sekalian, untuk tetamu-tetamu VIP. Dan tarian itu kalau ikut konsep kita punya tema ialah Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Persembahan itu juga mengambil konsep yang sama, yaitu Rumah Madani Jiwa Merdeka. Dia punya tema itu. Dan itu persembahan tamu-tamu. Dan yang ketiga, yang terakhirnya ialah dipanggil persembahan khas itu. Yang ketiga persembahan khas untuk semua artis-artis. Itu yang dari Semenanjung, daripada Sarawak, di Semenanjung dan juga Sabah. Jadi full adalah persembahan. Dan yang terakhirnya, yang keempat adalah segmen yang dipanggil post show, itu selepas keberangkatan kembali dan VIP selepas bunga api. Show itu diteruskan dengan artis-artis yang glamour juga yang tadi itu. Yang lain itu rahsia lah. Tapi antaranya ialah Stacey dan Hakim itu ada. Semenanjung dan Johor, tak silap saya, Hakim. Stacey itu orang apa? Itu di antaranya lah. Itu di antaranya. Kalau nak tahu siapa lagi artis-artis yang akan mewarnai sambutan Hari Malaysia, terus sahaja hadir ke sini pada Merdeka Kota Kinabalu Sabah. Saya nak bertanya, sebab ada banyak sebenarnya persembahan yang akan disajikan esok. Dari segi konsepnya, apa yang bakal ditunjukkan nanti? Sedikit tentang konsep kita ambil dari Malaysia Madani. Contohnya Rumah Madani, Jiwa Merdeka. So, kita cuba menggabungkan konsep itu dari segi perpaduan. Dan masyarakat di Malaysia yang berjemur dengan budaya, agama yang berbeza tapi dalam satu keluarga. So, mengapa kita ambil konsep rumah? Rumah itu saya cuba gambarkan tentang masyarakat Malaysia dalam satu kekeluargaan yang besar. Jadi perpaduan itu perlu kita nampakkan kepada generasi supaya perpaduan itu tetap kekal. Dan banyak lagi tentang peredaran masa,
mengenang kembali tentang pembentukan Malaysia. So itu yang kita cuba tafsirkan dalam bentuk tari dan persembahan. Oh, jadi itu antara yang bakal disajikan untuk esok. Kita nak tahu juga selaku penerbit secara langsung untuk esok. Kita akan siarkan secara langsung sebenarnya di RTM bermula jam berapa pun? Okay. Kita akan siarkan secara langsung bermula pukul 8.30 malam, 8.30 malam di TV1. Dan juga kita akan disiarkan juga di Facebook rasmi Kementerian dan juga RTM sendirilah. Okey. Bagaimana setakat ini persediaan dan juga persiapan menjelang esok? Okey, sebenarnya kita punya persediaan dari pihak penerbitan sudah bermula daripada bulan Julai lagi lah, bulan 7. Dan untuk itu daripada perbincangan dengan pihak penganjur untuk persiapan running order dan sebagainya, persediaan teknikal. Dan kita berada di lokasi pada pada tanggal 7 hari bulan lagi. Dari segi kita setup pentas, setup teknikal. Dan sehinggalah semalam kita telah melakukan sesi raptai penuh. Dan malam ini kita akan membuat lagi satu sesi raptai teknikal lah, bagi memastikan kelancaran secara langsung itu nanti pada esok hari. Ya, kalau ikutkan ya, sebenarnya program Selamat Pagi Malaysia ini, lokasi kita berada di hujung sana, di bahagian bawah. Cantik sangat, bolehlah nampak pemandangan di Padang Merdeka ini. Tapi disebabkan cuaca pada pagi ini yang tidak menentu, kita berada di sini. Jadi untuk 16 September nanti pula, bagaimana persediaan untuk menghadapi cuaca yang kurang baik setakat ini di Sabah? Okay. Kita juga mempunyai beberapa contingency lah, sekiranya berlaku cuaca yang kurang baik. Jadi kita telah ni berbincang dengan pihak penganjur, dengan pihak penerbitan. Kita sudah memang sudah bersiap sedia. Andai kata hujan, acara secara langsung tetap diadakan. Ya, ya, begitulah. Tetap kena buat tetap juga. Kena ada. Ya, persediaan lama sudah bikin ini. Ya. Tidakkanlah cancel kan. Ya, stesi pun sudah datang bahkan. Ya. Okey, selain daripada dalam pra acara tu ataupun pocket activity itu, apa sebenarnya yang menarik yang akan kita tampilkan pada jam 5 petang itu nanti? Okey, yang menariknya ialah, saya rasa semuanya menarik, tapi kami terlibat dalam persembahan saja. Okay. Dan persembahan-persembahan itu khusus untuk hadirin, untuk VIP dan untuk ditonton oleh seluruh Malaysia secara langsung. Dan yang kita nak capai ialah beberapa, ada empat perkara yang pertama sebenarnya. Satu ialah meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian etnik budaya di Sabah. Dan kita di Sabah dan Sarawak terkenal di kepelbagaian etnik itu. Jadi itu yang kita nak highlightkan, kepelbagaian itu supaya dilihat oleh oleh masyarakat. Dan yang keduanya ialah mengukuhkan rasa kebersamaan. Kebersamaan maksudnya bahwa kita ni rakyat Malaysia sudah membentuk 16 September ini sebagai kerajaan negara baru dulu, dan dirayakan setiap tahun secara bergilir Sabah dan Sarawak sebagai tuan rumah. Dan kita, yang kita nak tunjukkan ialah yang dua perkara tadi, dan yang ketiganya ialah meningkatkan tarikan pelancongan. So Sabah terkenal dengan tarikan pelancongan dari etnik budaya ini. Dan malam tadi raptai penuh itu pun sudah macam bukan raptai penuh. Memang penuh semalam, tapi cuaca tidak berapa bagus. Tapi okeylah, alhamdulillah. Yang keempatnya ialah pendidikan dan kesedaran. Pendidikan itu ialah pendidikan dan kesedaran kita fokuskan untuk generasi muda. Supaya sedar bahawa kebersamaan itu perlu ada, dan kita punya yang akan memelihara, terus memelihara kebudayaan ini ialah generasi muda. Itu dari sisi pendidikan lah. Itu empat perkara yang kita nak capai. Kalau kita dah lihat persediaan dan juga persiapan dari segi penerbitan dan juga teknikal. Untuk bahagian persembahan pula, bagaimana dari segi persediaan, dan untuk tahun ini berapa ramai sebenarnya yang terlibat untuk menjayakan aktiviti kali ini? Okey, kita cuba libatkan 120 peserta untuk satu kali persembahan. Dan dalam persembahan itu kita mulakan latihan dan sebagainya, dan kita telah atur sebenarnya lembaga kebudayaan telah dimandatkan dua. So artinya 31 kita juga yang dimandatkan untuk, dan seterusnya 16 September. So kita perlu ada strategi dari segi latihan. So jadual latihan kita mulakan dengan latihan kelompok. So artinya kita akan pergi ke kumpulan-kumpulan
Dan selepas itu kita akan latihan gabungan. Gabungan itu kita akan ambil satu tempat untuk membuat latihan yang untuk persiapan 16 September lah. Yeah. Yes. Secara keseluruhan, bagaimana sebenarnya perjalanan program ini pada esok harinya bermula jam 5 nanti? Okay, sebenarnya pada pukul 5 tu nanti ada lebih kepada acara prasyur lah, lebih untuk mengalulukan kedatangan orang ramai. Okay, kita akan bersiaran langsung dan pada pukul 8.30 malam, iaitu ketibaan TYT lah. Okay. Dengan ketibaan TYT disusuli dengan acara-acara rasmi. Jadi kita cuba, kita berusaha lah, kita akan pasti memastikan setiap momen-momen yang penting itu, seperti menandatangani buku khas Hari Malaysia itu, dapat ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia lah, yang bukan saja yang datang di Padang Merdeka ini, tetapi di seluruh Malaysia, di rumah. Jadi kita juga menyajikan ataupun akan menyiarkan persembahan udara. Ada drone, ya? Ada drone. Jadi kita akan pastikan orang di luar sana dapat menyaksikan persembahan udara itu. Itu adalah simbolik peresmian untuk Hari Malaysia. Saya faham, ada drone, ada hologram dan juga ada beberapa lagi persembahan. Kalau di pentas utama sendiri, apa sebenarnya yang akan ditampilkan nanti? Kalau di pentas utama itu adalah kita akan persembahan kebudayaan, persembahan artis-artis dari Sabah dan juga artis-artis daripada Semenanjung lah. Kalau boleh kongsikan siapakah? Tadi macam yang pagi tu anda kongsikan ada Tessie. Siapa lagi kalau artis-artis di Sabah ini? Yang ni kita tahu yang ada Faizal Tahir lah. Ada Faizal Tahir. Okey. Kita nak tahu juga lah macam setakat ini untuk LKNS sendiri melihat bagaimana sebenarnya dengan adanya program juga aktiviti sebegini boleh menaikkan juga dan juga meningkatkan lagi sebenarnya para pelancong untuk datang ke Sabah sendiri. Ya, terima kasih. Untuk sebenarnya acara sambutan Hari Malaysia ini berbeza dengan Hari Merdeka. Ya. Hari Merdeka dia lebih kepada perbezaan dan sebagainya. Juga ada persembahan macam saudara Samsul kata tadi, kita terlibat. Tapi Hari Malaysia ini dalam bentuk meraihkan pembentukan Malaysia itu sendiri dengan pengisian yang tidak ada perbarisan. Tapi persembahan-persembahan kebudayaan etnik dan juga acara-acara rasmi menaikkan bendera dan sebagainya. Yang kelainannya ialah untuk kali ini yang dipentas untuk menjawab soalan tadi. Ada kelainan sikit, ada penampilan khas. Okay. Yaitu seorang yang berjaya ini untuk menarik perhatian orang ramai. Tidak boleh simpan-simpan sudah. Ya, yang ini tak boleh simpan. Sebab dia ini lain sikit. Dia ini sebagai artis yang terkenal di luar negara, orang Sabah, Gary Show nama dia. Sebagai penyanyi, penulis lagu dan juga pada malam itu dia ini berjaya di Taiwan. Dia fokus di Taiwan ini. Dia punya berjaya di Singapura, berjaya juga di Malaysia dan dia ini orang Sabah. Dan malam itu nanti dia akan hadir sebagai penyanyi. Dan orang ini memang terkenal di luar negara, tapi lagunya memang lagu-lagu Tionghoa lah yang banyaknya. Tapi macam mana pun penampilan-penampilan yang lain yang di pentas itu di antaranya Pozia Gambus ada. Yang poster yang lain-lain tu inilah. Kita rahsiakan dulu. Kita rahsiakan dulu. Jadi harap-harap datang, mudah-mudahan cuaca lebih baik malam esok. Buat datang ramai-ramai yang tinggal di Kota Kinabalu. Khususnya dari Sarawak pun ada, dari Semenanjung pun ada, dari Sabah saya rasa lagi ramai. Kepada anda semua yang berkesempatan untuk hadir, jangan lupa datang seawal 5 petang di Padang Merdeka Kota Kinabalu Sabah ini, atau anda boleh saksikan siaran secara langsung di RTM. Kami bawakan kepada anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Samsul Ismail, koreografer untuk kali ini, sama juga dengan yang berbahagia Tuan Dikin bin Haji Musa, pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, dan juga selaku penerbit siaran langsung Puan Sarina Abdul Hamid. Terima kasih. Jadi kita harapkan agar cuaca esok memberi sila harapan yang baik untuk kita semua agar perjalanannya lebih meriah. Jadi, terima kasih sekali lagi. Okey, seterusnya kita nak saksikan bingkisan yang telah pun disediakan. Ini berkaitan dengan buku Watikah 16 September. Jadi kita sama-sama saksikan bingkisan yang disediakan. Yeah.
bersempena sambutan Hari Malaysia pada tanggal 16 September setiap tahun. Buku Watikah 16 September antara yang menjadi simbolik perayaan ini. Ini kerana pada tarikh tersebut, perisytiharan dan permasyuran sebuah negara Malaysia telah diumumkan kepada dunia dan ia tercatat sebagai sebuah dokumentasi penting pembentukan Malaysia. Buku Watikah 16 September diperkenalkan pada tahun 2010 bersempena sambutan Hari Malaysia yang ke-47 tahun di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Ia mengandungi kompilasi Watikah yang ditandatangani Wakil Kerajaan Persekutuan, Sabah serta Sarawak pada edisi sambutan Hari Malaysia terdahulu. Uniknya, kulit buku Watikah 16 September ini bersadutkan emas, dihiasi dan dibaluti tenunan bermotifkan corak etnik tempatan Sabah, Sarawak dan Semenanjung yang disediakan oleh Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Kini, buku Watikah 16 September sudah pun berusia 14 tahun dan ia disimpan rapi dalam kotak khas diperbuat daripada kayu jati. Istimewanya, hanya Jabatan Arkib Negeri Sabah sahaja yang dipertanggungjawabkan menjaga dan menyimpan buku ini sejak tahun 2010 oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Dr. Rais Yatim pada ketika itu. Semoga buku Watikah 16 September ini akan terus menjadi rekod rujukan kepada generasi akan datang. Baik, kepada anda yang ingin merancang perjalanan ke Kota Kinabalu untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Malaysia pada hari esok, penting untuk anda mengetahui bagaimanakah keadaan cuaca. Jadi kita bersama dengan pegawai daripada Met Malaysia untuk mengikuti ramalan cuaca terkini. Kita saksikan. Baiklah, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut berkeluh peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 18 September nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian utara semenanjung, Lembah Kelang, pedalaman Pahang, Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat baik di hampir ke semua bahagian di sana dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti.
Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan aman hujan berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan. Hujan yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga 19 September nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat termasuklah kepada yang sedang bercuti di kawasan utara Semenanjung agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Penting di sekolah. Kita boleh mula dengan kala yang paling penting di sekolah adalah sikat saya, pengasah pensel saya. Beg saya penting untuk membawa buku-buku sekolah. Saya nampak handsome. Hey, shh. Jangan telak. Hakim? Hakim pula macam mana? Hakim rasa yang paling penting kat sekolah ni kawan-kawan Hakim. Bermain sama-sama, makan sama-sama, belajar pun sama-sama. Kalau saya sedih, kawan-kawan saya selalu buat saya ketawa. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Ha, tenang hati, syukur sebab keadaan cuaca di sekitar kota Kinabalu ketika ini sudah semakin cerah. Ha, jadi kepada anda, Gunung Kinabalu juga mempunyai kisah yang tersendiri dan begitu juga dengan sekitar kota Kinabalu ini mempunyai kisah ceritanya yang tersendiri. Jadi untuk mengikuti apakah kisah-kisah yang menarik di sekitar di kota Kinabalu ini, kita sama-sama saksikan jejak warisan kota Kinabalu untuk kita ketahui apakah kisah yang menarik ini. Saksikan. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu yang dahulunya dikenali sebagai Jesselton merupakan ibu negeri negeri Sabah. Jom, saya ingin ajak anda berjalan-jalan sambil menjejaki sebahagian warisan sejarah yang terdapat di sini. Ini merupakan pusat komuniti yang juga dikenali sebagai Dewan Masyarakat. Pusat komuniti Kota Kinabalu ini telah dibina pada tahun 1958 dan dinamakan sebagai Bangunan Kemerdekaan. Banyak peristiwa bersejarah telah berlaku di sini.
Bangunan ini dirasmikan pada 11 Mac 1958. Dewan ini pernah menjadi lokasi perhimpunan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada Ogos 1961. Beberapa langkah ke hadapan pusat komuniti ini merupakan sebuah kawasan rumah kedai yang mempunyai satu lorong kecil di pusat bandar, tetapi kepentingan sejarah yang tidak boleh dinafikan. Ia dikenali sebagai Australia Place. Ia dinamakan demikian oleh orang tempatan untuk merujuk ke tapak perkhemahan yang ditubuhkan oleh Angkatan Pembebasan Australia apabila mereka mendarat di Jesselton pada tahun 1945. Australia Place adalah kawasan lama di bandaraya ini. Kini, sebahagian besar premis di Australia Place diubah suai menjadi tempat penginapan berkonsepkan backpacker selain kedai kopi dan percetakan yang kekal beroperasi sejak lebih setengah abad lalu. Ha, ini pula tugu peringatan Perang Borneo Utara. Ia didirikan pada 8 Mei 1923 untuk memperingati kematian 13 tentera Borneo Utara tempatan yang didaftarkan dalam angkatan British semasa Perang Dunia Pertama. Sebuah lagi plak adalah catatan doa pada anggota Angkatan Bersenjata Australia pada tahun 1939 hingga 1945 yang meninggal dunia semasa Perang Dunia Kedua. Plak ketiga adalah senarai anggota Angkatan Tentera Malaysia yang terkorban semasa konfrontasi Indonesia 1963 hingga 1966. Ini bermakna tugu peringatan perang ini adalah merangkumi tiga peristiwa berkaitan perang. Lokasi terakhir iaitu Tugu Peringatan Malaysia. Tugu ini terletak di dataran Jasoka, Jalan Pantai dan betul-betul bersebelahan dengan bangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Tugu ini telah dibina pada 17 Jun 2016. Tugu ini dibina bagi memperingati penyertaan negeri Sabah dan negeri Sarawak ke dalam Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya membentuk sebuah persekutuan atau negara yang dikenali sebagai Malaysia pada 16 September 1963. Sebenarnya terdapat banyak lagi tinggalan sejarah yang terdapat di sini seperti Menara Jam Atkinson, Jesselton Hotel, Jalan Gaya, Bangunan Lembaga Pelancongan Sabah dan Padang Merdeka. Orang ramai yang berkunjung di sini secara tidak langsung dapat menimbau kembali catatan sejarah yang terdapat di negeri Sabah. Bagi anda yang berkunjung di sini, jangan lepaskan peluang untuk singgah dan merakamkan kenangan sambil menghayati sendiri catatan monumen khazanah ini. Kerana kepuasan dalam menjejak warisan tersembunyi ini sungguh menyeronokkan. Jika bukan kita yang mewarisi dan mencintai, siapa lagi? Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya ini original Sabahan. Ya, selain saya original, Mutiara pun banyak yang original di Sabah. Jadi selain daripada Mutiara, banyak sebenarnya tempat-tempat warisan yang anda boleh kunjungi. Dan bila kita bercakap mengenai warisan, antara warisan yang kita selalu hargai pastinya batik. Jadi hari ini saya bersama dengan seorang pengusaha batik. Saya bersama dengan Muhammad Zul Hamizan. Assalamualaikum. Selalu kita tengok batik dekat baju kan. Tapi kali ini kita bawakan kelaikan dan juga keunikan sedikit. Mungkin boleh ceritakanlah. Selalunya batik ini signifikannya di Terengganu. Selalu kita kaitkan Terengganu ataupun kawasan di kawasan di Semenanjung. Kenapa? Apa dan lainnya dan juga uniknya batik di Sabah ini? Unik atau lebih tepatlah perbezaan dia macam kalau di Pantai Timur dan juga di Sabah dari segi motif lah. Kalau teknik tu dia sama aja. Kalau macam di Sabah ni banyak suku kaum kan. Suku kaum, jadi kami ambil motif-motif tu kami aplikasikan di atas kain. Kalau yang macam di sekarang ini ada di hadapan kita ini apa motifnya? Ini motif dari suku, rasanya suku Murut.
ini suku Murut. Inilah kan dia punya begini-begini. Ini suku Murut. Lepas tu adalah juga bangunan-bangunan ataupun monumen yang sangat terkenal di Sabah kan. Saya ke ini. Saya siapa ada blusher-blusher lagi di sini begitu cantik. Nanti kita akan main-main di sini, kita kasih warna-warna. Okey, nak tahu jugalah. Kebanyakannya apabila kita bercakap mengenai warisan, khususnya warisan batik ini selalunya dipelopori oleh mereka yang sudah berusia. Tapi macam Zul sendiri, bagaimana selaku seorang anak muda minat dalam bidang seperti ini? Sebenarnya minat tu datang dari zaman sekolah lagi lah. Lepas tu sambung belajar terus ambil batik ni lah di Institut Kraf Negara. Sambil-sambil itu kan, sambil-sambil kita bersembang-sembang mengenai batik Sabah ini, mungkin kita boleh warna-warna lepas sikit kan? Boleh lah bahkan? Sini. Jadi di ini batik. Sebenarnya teknik apa yang kita gunakan di sini ni, Zul? Yang saya tengah buat ni, dia canting. Ini mencanting? Teknik canting. Kalau macam ni, selalunya Zul habiskan masa berapa lama Zul untuk siapkan? Depends dengan design lah. Design kalau macam begini ni dalam 3 ke 4 hari. Kalau macam lagi detail tu ambil dalam seminggu je lah. Seminggu dan ke atas. Macam ni seminggu ke atas? Okey. Sebab itulah macam saya katakan tadi, selalunya batik ni signifikannya di kawasan Semenanjung Malaysia. Ya. Jadi apabila pelancong datang ke sini, bagaimana sebenarnya penerimaan mereka mengenai batik Sabah ni? Sambutan untuk pelancong datang ke sini itu boleh dikatakan okey juga. Memuaskan. Pasal sambil-sambil lah, Bang. Macam ini kalau jual ni, dia punya duit ni komisen saya yang dapat ni. Iya, jadi kalau mau kita bahagi sama dua, kau pun kena buat sekali. Sambil-sambil kita di sini kan. Okey, nak tahu jugalah macam mana anda melihat sebenarnya potensi batik di Sabah ini? Potensi sebenarnya untuk sekarang ni lagi besar lah sebab banyak pelancong kan. Okey, macam kalau di Semenanjung kan ada banyak pihak dan juga agensi yang membantu sebenarnya ya untuk mengembangkan lagi bakat dan juga mengembangkan lagi market batik ini. Kalau di Malaysia ini bagaimana dengan bantuannya? Bantuan dari macam promosi khususnya dari Kraftangan Malaysia tu. Orang akan adakan promosi-promosi jualan. Mungkin ada juga ya kelas-kelas yang disediakan. Kalau macam Larry sendiri, macam mana? Apa aktiviti yang Larry lakukan? Aktiviti di tempat. Supaya macam aktiviti apa? Macam warisan ini tidak dilupakan oleh anak muda kan? Apa di antara usaha yang macam Larry lakukan? Kalau macam di tempat galeri kami, kami ada menyediakan mencanting atau mewarna batik, aktiviti yang ada di sana. Ramai juga yang masuk tu. Sekolah-sekolah datang sana. Sekolah-sekolah masuk. College. Kalau macam ni sudah siap kan ni Larry? Kalau ini macam belum lagi kan? Ini belum canting lagi. Jadi ini mau kena guna apa itu kan? Marilah sini Larry. Kau kena kasih habis sini nanti. Sebab kalau habis ni kita boleh jual sudah di sana pasar kan? Di pasar Filipin tu. Ini adalah lilinnya. Saya buat. Larry, saya mau tanyalah, kalau macam batik ni, macam mana kita mau jaga kalau mau kasih tahan lama, Larry? Kalau mau tahan lama tu dari penjagaan, selalunya batik ni dia ada untuk mematikan warna tu lah penjagaan dia. Ada mematikan warna? Ada untuk bagi warna tu kekal lama lah, untuk dia tidak turun. Kalau macam begini ni, dia kena air, dia akan turun. Kalau ini kena air, dia luntur lah warna dia. Jadi yang untuk itu tu apa? Dia, seliket tu dia untuk tahankan lagi warna tu lah. Jadi kalau kita beli macam ni kan, kita beli baju ini sudah diletak lah. Sudah diletakkan. Okey, kalau macam ini sebenarnya boleh basuh tangan kah ataupun masih mesti basuh kah? Sebaiknya basuh tangan lah. Tapi boleh basuh lah kan? Boleh. Ya boleh lah. Sebab sudah pun diletakkan chemical tu kan? Ya. Selain daripada aktiviti batik ini, apa lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti warisan yang menarik di Sabah? Kalau di Sabah ni warisan dari segi rotan, bulu. Bulu. Lepas tu yang paling penting pembuatan mutiara bah tadi kan? Ya, jadi itu antara warisan yang menarik sebenarnya yang berada di Sabah. Selain daripada itu, makanan-makanan tradisi juga tidak kurang hebatnya di Sabah ini.
sukakah makanan Sabah? Mestilah kau suka, kan? Memanglah, bah. Di sebelah sana tu kan, nggak tahu lah apa si Jovi dengan si Larry mau masak itu, tahu? Marilah kita tengok sebentar, apa tu? Jovi. Oh, belum kah? Belum siap. Dia macam siang-siang ikan pula, tahu, di sana tu. Belum siap lagi dia. Nggak apalah, kita masih lasik lagi mewarna ini di sini ni. Macam Zul sendiri, sebelum ini belajar di mana? Saya belajar di Institut Kraft Negara di Rawang, Selangor. Oh, Rawang, Selangor. Ambil diploma seni kraft batik. Memang, okey, keluarga Zul memang ada terlibat dalam industri ini kah? Ataupun memang Zul sendiri? Saya satu orang. Sendiri satu orang saja? Ya. Oh, jadi memang tiada lah. Memang Zul sajalah yang berada dalam industri sebegini ini. Okey, Zul, kalau semua tahu jugalah, selain daripada hari ini yang kita bawakan di atas meja ini, apa lagi di antara yang pernah Zul lakukan? Produk yang kami lakukan macam kain pasang. Kain pasang, banyaknya kain pasang lah. Kain pasang, batik painting ini kami buat juga. Selalu kan macam orang batik ini, orang kata bikin baju. Apa lagi yang sebenarnya boleh kita lakukan dengan batik ini? Kalau macam ini boleh buat hiasan dinding. Ini boleh buat hiasan dinding, ya. Kasih gantung sajalah, kan? Selain daripada itu, apa lagi, Larry? Dan dari itu, boleh buat macam jenis. Simpan bekas box macam itu, kan? Untuk yang kecil-kecil punya barang. Oh, saya ini kan, saya dah tahulah, takut jadi bidak, bah. Takut jadi bidak, ya. Kau punya seni ini, kan? Saya mewarna-mewarna ini, macam okey juga, kan? Ya, okey juga, Tara. Ini warna apa, nih? Taruh kuning. Ini taruh kuning. Oh, taruh kuning. Iya, nampak. Bukan semua orang ya mempunyai tangan seni ya. Jadi antaranya yang boleh buat ialah saya begini. Okey. Zul, disebabkan kita tengah bercakap mengenai batik ini sendiri, bagaimana sebenarnya Zul nak melihat bahawa batik ini lebih dikenali di peringkat antarabangsa? Macam batik ni untuk di Sabah ni lebih kepada fokuskan kepada motif-motif Sabah lah. Okay. Supaya orang-orang luar lagi tahu motif ni datang daripada Sabah. Oh, begitu. Jadi mungkin sedikitlah apa harapan Zul selaku anak muda yang memperjuangkan seni warisan batik ini, Zul? Harapan saya agar tradisi ini dapat dikekalkan lah, dan golongan-golongan muda ini dapat lebih meminati tradisi batik ni, khususnya di Sabah lah. Jadi ini macam orang ni banyak sudah saya mewarna ni. Macam mana kita boleh bahagi ni komisen dia ni? Boleh bagi. Bolehlah, bah. 50-50. 50-50. Baik betul orang Sabah tahu, walaupun ini je saja saya buat, saya dapat 50% tahu hasil jualan ni nanti. Jovi dengan Larry yang masak di sana ujung-ujung sana tu, apa masak apa itu? Ada dapat komisen juga ke tu? Aduh. Hai, lepas ni ya, dapat komisen juga. Jangan risau, ya. Ika, wah, ada komisen sudah. Komisen makan. Ika sudah dapat 50% komisen dia. Kita ini dapat, Larry. Rasa-rasa kita boleh dapat 100% ni. Okey, kita teruskan. Okey, kalau tadi itu apa orang bilang mencanting batik. Sekarang ini kita mau tengok pula demo. Aha. Macam mana untuk membuat Hinaba. Betul. Bersama dengan Hasni Lancin. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Oi, kabar baik, ceria-ceria siap pagi ni kan. Sihat-sihat saja. Okey, hari ini Hasni mau kasih tunjuk kita cara penyediaan untuk menyediakan Hinaba. Salah satu makanan tradisi suku kaum di Sabah ni. Lakan Larry. Larry suka makan Hinaba? Hai, tatap. Tatap. Paling suka ini. Okey, Hasni macam mana? Apa dulu yang kita perlukan di sini? Di sini apa dia punya bahan-bahan ini? Ada 9 bahan. Yang ini tomato, yang ini peria. Ini mesti ada 5 kapas. 5 kapas lah yang paling okay, dari yang 5 kapas peria. Ini ikan titir. Ikan titir di sini. Ada halia, bawang merah, lada. Ini harus nih. Dengan garam dan aji. Mudah saja. Boleh dapat di dapur juga di masing-masing. Senang saja. Di belakang rumah. Kan? Kalau gagal buat ini, dah tahulah. Kalau gagal buat, ya tahulah. Okey, tadi menggunakan ikan? Ikan titir. Ikan titir yang sudah di... Selain ikan titir boleh? Ikan tenggiri, ikan hiu. Ikan tapi boleh. Kalau yang senang didapati, murah. Titirlah. Okey, silalah. Apa yang pertama? Betul. Okay, yang pertama. Sebab sudah nih, mau makan.
Ini ikan titir. Okay. Ini sesudah perap limau sedia supaya dia lebih tahan lah, lebih tahan tidak berapa hanyir lah, supaya dia nampak fresh. Begini lah bentuknya apa? Okay. Nampak fresh lah. Coba kita bagi tunjuk dulu sama penonton semua macam mana bentuk fresh dia itu. Ini sudah diletak perapan limau tadi di sana. Okay. Tunggu dulu, nampak sudah? Alright. Okay, masukkan ikan titik. Ataupun ini dulu. Ataupun macam Larry cakap tadi, ikan-ikan masyarakat tenggiri pun boleh juga, Pak. Ya, boleh. Okay. Ikan tenggiri, ikan hiu pun boleh. Ikan kalau ikan sungai dia lebih banyak tulang. Terpaksa buka tulang lah. Ya, boleh juga sebenarnya, tapi susah. Boleh saya sedikit lah kan, mau buka tulang dia lagi. Oke. Okay. Masukkan ikan, selepas itu ambil apa? Saya tolong. Selepas itu ambil limau kapas. Limau kapas. Okay, Larry, pera limau. Limau kapas. Berapa yang perlu dipera tuh? Berapa kuah yang perlu dipera? Sebab ini sudah dipera limau sedia, jadi kita perlu tiga lah. Tiga ulas. Oke. Okay. Biasa juga dari ini menolong-nolong. Biasa. Jangan risau, pakar nih. Ya. Okay, limau sudah dibuang biji. Sudah dibuang biji, jadi tidak ada. Tidak mau biji. Oh, kita tidak perlukan biji, kan? Oke. Okay. Ya. Tiga ulas. Tiga cukup lah kan. Sebab kan ada juga orang yang dia boleh makan ulang-ulang macam kalau ikan dia ada hanyir sikit. Betul. Tapi yang orang tidak biasa makan. Mungkin kalau pasti ada tips macam mana untuk menyediakan kalau ada perlu lebih banyak perapan limau kan atau macam mana? Ya, penting. Limau penting. Sebab dia inilah untuk dia jadi masak macam ini. Limau yang penting. Okay. Pas itu apa? Kita letak ini dulu. Garam. Ajinomoto. Ini dulu. Okay. Rasanya kita letak. Okay. Letak sedikit. Okay. Tapi ini ikut secukup rasa kan, sukatan dia. Secukup rasa lah. Tapi kalau ini janganlah banyak. Betul. Jangan banyak. Okay. Nah, ini letak garam. Sekian garam. Okay. Lepas itu ini kita ambil apa lagi? Lada. Lada. Ini banyak pun. Ini lada potong. Kalau kita di sini, kalau kita di sini panggil lada. Okay, dia cili potong. Lada. Ada yang suka pedas, jadi dia. Ini dia. Kita kasih tunjuk dulu. Apa yang kita bilang lada tuh selalu kan? Lada. Ini dia cili potong. Cili potong. Ini mesti ada wajib. Okay, wajib pak. Yeah. Kalau mau selepas habiskan itu, semua pun boleh juga kan? Boleh. Okay. Ada yang tidak suka apa nih? Pedas, tidak tahan pedas. So halia. Halia ini pun janganlah banyak. Boleh hancurkan gitu? Boleh. Ataupun potong begini? Dihiris-hiriskan macam ini. Halus-halus. Beberapa lah. Dia hiris panjang-panjang macam ini. Supaya senang buka kalau yang tidak suka makan. Yeah. Macam saya. Bocor. Tidak makan halia kak? Tidak. Aduh. Bawang besar. Bawang yang kecil-kecil itu pun boleh juga. Yang ini untuk pewangi aja lah. Untuk pewangi lebih. Selepas itu? Itu baru letak ini. Peria. Peria. Dia rasa pahit. Apa tuh? Pahit. Tapi bila letak apa kan campur-campur sudah oke. Dia jadi sebati. Kombinasi dia sesuai lah. Jangan letak banyak sama. Sikit saja. Sikit saja. So dia ada rasa masam-masam, ada pahit-pahit sikit. Ini pun dihiris macam ni lah, dia halus. Bagi tunjuk sikit. Bagi tunjuk sikit. Okay, masukkan peria, hirisan peria. Dihiris-hiris. Kalau tebal sangat terasa sangat putihnya. Dan selepas itu mesti tomato kan. Paling senang kan. Paling last ini. Sekarang kita masukkan tomato ke dalam. Tercampur. Ini lebihkan sedikit lah. Ini pun dihiris halus macam ini. Dihiris halus juga. Kalau yang suka makan besar-besar boleh juga potong dadu. Boleh. Macam itu dadu lah. Dadu. Sudah masukkan semua. Sudah campur semua. Kita kasih kacau-kacau dia begini lah. Gaul-gaulkan dia. Gaul-gaulkan dia. Ini gaul-gaul. Nesam. Dia punya bau ini kan.
Bahawa dia macam menelan air liur. Kan, terliur sudah kita terhidup di sini. Dengan masamnya, dengan kombinasi pahitnya juga. Wah. Tengok dia punya sebatian ataupun kombinasi itu. Dan biasanya kalau lagi sedap letak mangga pun boleh. Letak mangga lagi kan? Okey. Dan biasanya untuk kinaba ini kita boleh makan dengan nasi yang panas ataupun nasi lino pot tu kan. Okey. Inilah selesai. Kita tunggu dalam macam 5 minit ke begitu sebab ini sudah kerap limau sudah jadi perak. Tidak tunggu begitu lama lah. Dan boleh dimakan sudahlah. Siap boleh dimakan sudah. Siap. Tapi kalau ini hasil yang berapa yang sudah siap ya. Okey, ini hasil yang sudah siap. Berapa lama sudah diperap nih? Semalaman. Supaya dia lagi boleh tahan juga. Okey, lagi best sudah semalaman. Bolehkah kami cuba ini sikit? Boleh cuba. Boleh kita cuba sikit. Ada. Sileri itu dia tidak breakfast ini tadi. Kita dah sarapan kan. Kalau ada AJ yang makan-makan lagi saya saja. Minta maaf ya para penonton semua. Okey, kami kalau sudah siap tu kita mau cuba. Lalu juga makan kan. Jawab itunya. Cukuplah tu ikan-ikan jangan semua banyak. Sudunya. Oh, sudu. Okey. Sikit juga nih. Oh, sikit boleh tambah lagi nanti. Tidak paleri. Jangan juga kita kasih nampak di sini yang terlampau laku. Oke, kita rasa. Silakan Leri. Oke, rasa dulu. Rasa dulu. Ya. Pedas. Leri. Kalau ada nasi nih, pompom. Lupa sudah ini rancangan SPM. Ini rancangan makan-makan. Memang kalau semalaman, okay. Di peti sejuk, dia punya rasa di sudah masuk dalam. Kalau, biasanya kalau saya kan saya suka guna sudut yang besar, bukan? Dia kasih getar, rasipan. Tapi tidak apa, kita boleh ambil semua. Betul. Mungkin kepada penonton yang ingin tahu macam mana rasa dia dan perasaannya untuk makan. Senang saja, mudah didapat. Lada dia lagi pada semangka. Dia punya lada. Boleh jadi pisau. Okeylah, sambil kita sambung makan ni, apa kata kita tengok dulu bingkisan yang kami sediakan ini berkenaan dengan apa dia, Leri? Anjung Kinabalu. Dah saksikan. Okey, sambung. Sama kami sambung makan ya. Boleh lagi sedap gila. Terkenal sebagai destinasi pelancongan dengan pantai yang indah, juga terkenal dengan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya. Untuk Selamat Pagi Malaysia kali ini, kami memaparkan kepada anda kepelbagaian jualan yang ada di Anjung Kinabalu yang juga merupakan salah satu daya tarikan pelancong. Sabah merupakan tempat pelancongan pilihan bagi pelancong dalam dan luar negara. Dan istimewa kali ini, kami bawakan kepada anda sempena dengan sambutan Hari Malaysia ke-61 dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kami berada di Anjung Kinabalu dan kami akan membawa anda meninjau sekitar Anjung Kinabalu. Jom ikut kita. Terletak di pinggir laut pusat bandaraya kota Kinabalu, Anjung Kinabalu ini telah lama menjadi pusat beli-belah, menawarkan berbagai barangan keperluan harian seperti hasil laut, hasil pertanian, makanan tradisi, beraneka kraftangan dan juga menyajikan pelbagai juadah yang unik, segar dan menyelerakan. Produk mahupun barangan berkenaan boleh didapati di blok gerai yang diberi nama tempatan yang melambangkan identiti negeri Sabah. Blok berkenaan di Walai Cincin, di Walai Suri, di Walai Mutiara, di Walai Mata Biru dan di Walai Haruman. Di Walai Cincin, pengunjung mahupun pelancong berpeluang membeli kuih muih tradisional. Kunjungan ke Anjung Kinabalu tidak sah jika tidak singgah di Walai Mutiara. Gerai craft ini merupakan hotspot bagi para wanita. Terdapat berbagai pilihan aksesori perhiasan berasaskan mutiara seperti kerongsang, rantai tangan, cincin dan rantai leher.
Selain produk perhiasan wanita, pengunjung maupun pelancong juga berpeluang membeli kraft tangan lain seperti bag, baju, dan keychain yang bermotifkan negeri Sabah untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Baik, selain daripada hasil kraft tangan yang terdapat di gerai di Mutiara, di Walai Mata Biru ini juga menjual bahan-bahan kering seperti ikan masin, ikan bilis dan juga udang kering. Jadi para pelancong dan juga para pengunjung bolehlah datang ke sini untuk memilih untuk kesukaan masing-masing untuk dibawa pulang sebagai wadah. Kebanyakan yang berkunjung ke di Walai Mata Biru sememangnya akan membeli ikan bilis mata biru. Kelihatan membeli dengan kuantiti yang banyak untuk dibawa pulang sebagai buah tangan dari Sabah. Bersebelahan di Walai Mata Biru, pengunjung juga berpeluang menikmati buah-buahan segar yang dijual di Walai Haruman. Anjung Kinabalu beroperasi seawal 8 pagi hingga ke malam. Dalam erti kata lain, setelah penat mencuci mata atau membeli belah di gerai-gerai yang terdapat di Anjung Kinabalu ini, pengunjung maupun pelancong boleh mengakhiri kunjungan ke sini dengan menikmati pelbagai juadah dan makanan laut segar yang dijual di gerai di Walai Siri. Pemandangan yang kami bawakan kepada anda sekitar Bandar Kota Kinabalu. Ini kita berada masih lagi di Padang Merdeka. Alhamdulillah cuaca semakin baik, semakin elok kalau nak dibandingkan daripada pagi tadi. Ini kita di mana ini? Kita masih lagi di Padang Merdeka Kota Kinabalu, tempat yang bersejarah pengisytiharan. Sebenarnya untuk Hari Malaysia yang kita sambut saban tahun setiap 16 September. Pada mereka inilah tempatnya. Kalau kita boleh lihat ya tadi lalu lintas masih lagi tenang. Tetapi esok kita jangkakan lebih kurang ramai. 30,000, 40,000 pastinya akan datang ke Padang Merdeka ini untuk bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2024. Ya, betul. Tapi satu fakta, Ika, kalau sambutan di KK ini, di Sabah ini kan, walaupun hujan ke badai melanda, orang-orang KK, orang-orang Sabah memang datang support juga. Memang akan tetap sokong. Datang. Memang tetap akan datang juga. Nah, itu semangat yang kita mahu, Pak itu. Tengoklah, Pak, kita punya baju merah, biru, kuning, semangat. Semangatlah. Ya. Inilah dia contohnya warna-warna Malaysia. Ini kalilah Sabah. Ini Sabah merupakan tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia 2024. Jadi kita mahu mengetahui jugalah apa sebenarnya yang menarik yang akan disajikan dan bagaimana sebenarnya Sabah mengalu-alukan kehadiran para pelancong ke sini untuk bersama-sama menyambut Hari Malaysia 2024. Kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, Jo. Ya, kita mempersilakan sebenarnya yang berada di Johnston, Bing Lumai, Les Bangkuai yang merupakan pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam sekitar Sabah. Kalau biasanya kita akan greet Datuk ini Kopi Sanangan, Datuk, ataupun salam sejahtera, Datuk. Kopi Sanangan. Kopi Sanangan dalam bahasa dulu, maksudnya salam sejahtera, Datuk. Apa khabar, Datuk? Sabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pagi ini yang semakin cerah. Ya, semakin cerah. Begitu cerahlah juga harapan kita hingga ke esok harinya. Cuaca sebegini. Datuk, kalau kita melihat kepada sambutan Hari Merdeka pada 31 Ogos yang lepas, begitu meriah sekali yang disambut di Dataran Putrajaya. Jadi saya rasa seluruh Malaysia juga berharapkan agar sambutan kali ini yang disambut ini juga mencapai apa yang telah mereka saksikan pada 31 Ogos itu. Jadi bagaimana kali ini sambutannya di Sabah? Ya, terlebih dahulu terima kasih atas ruang ini untuk kita berkongsi persiapan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Padang Merdeka ini pada hari esok. Dan seperti mana yang dinyatakan tadi, pada 31 Ogos kita meraihkan hari sambutan Hari Kebangsaan yang cukup meriah sekali. Kalau di peringkat nasional itu di Putrajaya hampir 100,000 pengunjung datang. Ya, begitu berjaya sekali. Dan juga di peringkat-peringkat negeri. Kita di Sabah pun tidak terkecuali. Kita juga ada perayaan Hari Kebangsaan pada sebelah paginya. Dan untuk kali pertamanya di Sabah tahun ini, kita juga meraihkan Hari Sabah.
Ini kali pertamanya dan dia juga diadakan di Padang Merdeka ini pada 31 Ogos. So itu cukup signifikan sekali dan di dalam dua perayaan di peringkat negeri itu lebih daripada 10,000 pengunjung hadir dan kita berharap kena Hari Malaysia, Hari Pembentukan Malaysia yang tidak kurang signifikannya kepada rakyat Sabah kerana 16 September merupakan tarikh yang cukup bersejarah kerana tarikh itulah kita bersama-sama dalam membentuk persekutuan Malaysia. Ya. Jadi saya percaya walaupun mungkin ada sedikit tanda tanya tentang cuaca, tapi seperti yang nyatakan awal tadi, cuaca itu ya akan menjadi faktor, tetapi kita kena tunjukkan semangat patriotisme kita. Yeah. Hujankah, tak hujankah, kita mesti datang beramai-ramai. Yeah. Dan kita menjangkakan lebih daripada 30,000 pengunjung dari sekitar, dari ibu kota Sabah, Kota Kinabalu dan juga sekitar Kota Kinabalu. Hmm. Dan dari segi persiapan, sejak awal-awal lagi persiapan sudah dimulakan. Dan I think it all systems go. Semalam diadakan persiapan atau raptai, full dress rehearsal, dan semua berjalan lancar. Dan kita berharap esok sama juga. Yeah. Dan sudah tentulah untuk pengetuan umum, ya semua dijemput. Kita datang beramai-ramai esok malam, ya. Dan apa terjadi sekalipun, esok hujan ke apakah, datang tetap datang. Tetap datang. Itu kita harus. Harus. Itu wajib. Datuk, kalau kita melihat kepada tema lah untuk menggelorakan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Kalau Datuk boleh terangkan juga signifikasinya tema untuk sambutan kali ini, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Bagaimana dengan pelaksanaan Hari Malaysia di Padang Merdeka Kota Kinabalu ini? Tema Malaysia Madani Jiwa Merdeka ini merupakan satu tema yang begitu dalam maknanya. Ya, Malaysia Madani seperti mana yang kita semua tahu melambangkan komitmen kerajaan ya untuk menangani isu-isu rakyat berdasarkan nilai teras Madani ini ya. Dan manakala Jiwa Merdeka itu pula ya merujuk kepada kebebasan kita berpikir ya, bersuara dan bertindak tanpa tekanan luar ya, selagi mana ia mengikut lunas-lunas undang-undang kita, jangan juga sembarangan cakap ya, dan tema ini menggambarkan ya, harapan kita untuk membina Malaysia yang lebih sejahtera, berdaya maju dan progresif ya, di mana setiap lapisan masyarakat hidup harmoni. Itu penting. Betul. Karena kita di Malaysia ini mempunyai suku kaum yang begitu ramai, banyak sekali anutan agama pelbagai. Dan di Sabah keunikannya ya, kita mempunyai lebih daripada hampir 40 kumpulan etnik. Betul. Dan ini juga kita ingin tonjolkan ya, bahwa walaupun kita mempunyai 40 kumpulan etnik, tiada masalah. Betul. Kita hidup sejahtera, aman dan harmoni. Jadi ini juga yang kita ingin paparkan melalui sambutan Hari Malaysia. Ya, pemaduan itu yang ingin kami tampilkan. Ya. Macam kita bertiga di sini, Datuk sendiri orang apa Datuk? Bangsa apa? Saya dusun, Pak. Dusun sama dengan dusun. Dusun dari ulu-ulu, Pak. Saya berulu-ulu Jadi juga. Jadi cukup berbangga dapat juga duduk bersama-sama dengan RPM pada pagi ini. Iya. Dua semandak Sabah. Tidak mau kalah, Pak. Tidak mau kalah. Sebab orang kata pokok tadi kan cantik bayi ini semandak. Okey, Datuk. Yeah. Untuk esoknya 16 September 2024, apa di antara pengisian utama yang akan kita tampilkan kepada penonton nanti? Berbagai acara yang menarik menanti pengunjung. Okay. Itulah maka saya nyatakan awal-awal tadi, jangan ketinggalan, datang beramai-ramai. Dan sambutan Hari Malaysia ini akan dimeriahkan dengan
diserikan lagi dengan kehadiran tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah, ya, dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Panglima Anwar Ibrahim, Ketua Menteri dan barisan Kabinet Persekutuan juga semua dijemput, dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji J. Haji Nor dan barisan Kabinet Negeri Premier Sarawak, yang amat berhormat Tan Sri Datuk Petinggi Abang Jo, dan barisan kabinet beliau juga, dan juga dari tetamu dari negeri-negeri yang lain, dan beberapa duta dan juga apa ini pesuruhjaya tinggi akan turut hadir, diplomat asing juga akan bersama-sama dengan kita, dan akan ada upacara memotong kek, konvoi kembara merdeka jalur Gemilang, dan upacara menyerahkan jalur Gemilang, dan juga upacara menandatangani buku khas. Itu sejarah itu. Pasal pagi Sabah, seperti yang saya katakan tadi, kali pertama kita meraihkan Hari Sabah. Jadi kali ini kita menjadi host sambutan Hari Malaysia, akan ada menandatangani apa ini buku khas yang akan ditandatangani oleh yang berhormat Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak. Karena ketiga-tiga negeri ini, Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu yang bergabung membentuk Malaysia ini. Betul. Ya. Dan sudah tentulah akan ada juga persembahan pentas, ya, yang melibatkan lebih daripada 170 orang, termasuk penarinya, penyanyinya, ini artis-artis lah, ya, dan antara kumpulan kesenian yang terlibat termasuklah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, ya, Bonio Art, Satellite dan Art UMS. Dan beberapa artis tempatan yang kalau di Sabah cukup terkenal, seperti Alika Paujin, Nick Adli, Dan Bisa, Yiko Wong, Dania dan Rosario Biani. Ini bekas, saya rasa kalau tidak silap, pemenang bintang RTM. Dan untuk makluman umum, persembahan akan bermula 5.30 pagi, 5.30 petang. Ya, sambil sementara menunggu ketibaan dip-dip hormat, kita sudah ada persembahan. Pentas 5.30. Menunggu ketibaan kita punya tetamu-tetamu undangan sehingga jam 7.30. Dan selepas semua formality itu, akan ada persembahan lagi. Ada pertunjukan buka api. Dan ini akan menampilkan artis-artis terkenal nih, seperti Akim, Stacy, Amir Jahari, Gary Chow. Ini dia sekarang berpengkalan di, kalau tak silap jadi Taiwan, tapi asal daripada Sabah, Kota Belud. Ya. Dan Faizal Tahir. Saya rasa ramai peminat mereka ini, jadi peluang. Datanglah bersama-sama berhibur sementara meraihkan atau menyambut Hari Malaysia kita. Jadi seperti mana Datuk katakan tadi, datanglah beramai-ramai ke Padang Merdeka ini bagi menyambut sambutan Hari Malaysia 2024. Dan tadi Jof, Datuk tadi kan ada menyebut mengenai Dania tau. Kerana selepas ini kita juga ingin terus berhibur bersama dengan Dania. Tapi sebelum itu kita ingin ucapkan terima kasih dahulu kepada Yang Berhormat Datuk Johnny Stan Bangkua yang merupakan Pembantu Menteri Perancangan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Datuk, terima kasih. Terima kasih banyak atas ruang ini. Okeylah, kita teruskan. Dania sudah pun bersedia. Kita pun memenari juga ni. Itulah pasal. Kalau Dania sudah bersedia, apa juga lagu dia mau nyanyi ni? Dania! Sabah, negeriku yang terindah.
negeri di bawah bayu, indah dipandang mata. Rimba tropika dihiasi flora dan fauna. Gemilang sejahtera negeriku, oh cinta suku bangsa bersatu. Apapun jumpa, jumpa-jumpa semakin membesar ini budak ini. Tinggi. Kasur. Baguslah, Bang. Mary bilang tinggi. Iya, tinggi. Tercampar. Mary ke ujung sikit lah, Bang. Oke, okay. Apa kabar, Daniel? Baik, apa kabar? Baik. Wow. Kita juga bersama dengan rakan kita, Daniel. Pada Sabah, BFM. Wow. Wow. DJ. DJ. Hari ini kan sebab saya berada di Sabah ni kan, tapi lama sudah sebenarnya saya di Semenanjung. Jadi kan saya punya bahasa tu kan macam iya dah pekat sudah. Jadi kita belajar lah. Ya, ya, campur-campur dah sekarang saya punya bahasa. Campur-campur. Okay, tidak apa sebab kita memang ada juru bahasa di sini. Ada juru bahasa. Orang bilang kita hidup di Sabah bahkan. Jadi tidak hilang. Jadi kita belajar logat Sabah hari ini. Beza kan? Oh, boleh. Mesti beza. Sebab kan orang bilang Sabah ni kan gini terus. Sabah ni kan negeri besar. Negeri dia besar. Lepas tu pelbagai etnik yang hidup dalam negeri Sabah. Okay. Negeri di bawah bayu. Jadi macam contoh kalau kita tengok sini kan inilah muka-muka Sabahan. Dari hujung-hujung. Original Sabahan. So kalau kita tengok perbezaan kalau kita di Sabah ni kan. Mm-hmm. Macam contoh area Pantai Timur. Okey, area Pantai Timur macam contoh dekat area Lahad Datu, Sendakan, Kawau, dekat area sebelah sana lah. Sempurna kan. Jadi situ kebanyakannya orang berbangsa Bugis, etnik-etnik Suluk, Bajau Pantai Timur, semualah kita rangkum kan semua. So bahasa dia lebih kepada macam cara dia bercakap, kita mau pergi mana ni ya? Cuak ada gitu kan? Jangan cuak begitu. Jadi kan kalau mau tengok artis yang selalu ada bahasa gitu kan, Wawa Zainal. Oh, punya sama.
apa itu? Iya, saya bagi contoh. Jadi, ada lagi dari Pantai Timur. Jadi kalau kita pergi area Pantai Barat sini, KDMR, dia kan banyak KDMR, macam dari hujung sana ke hujung sini. Terus di area Bajau Pantai Barat, Gadazan, Dusun, Rungus, Murut, semua macam tu kan. Okay. Dengan Syafiqah sendiri kan, Iranun. Jangan kasi tinggal. Jadi bahasa dia pakat sikit. Dari mana kau? Limpas terus si angkol dia bilang. Limpas tu lalu. Limpas dulu si angkol. Itu keunikannya. Dan Dania di sini, kalau kita tengok Dania, dia dekat area Beaufort, Bungawan sana kan. Jadi disebabkan orang bilang tempat dia, orang bilang tempat dia tu kan. Dia dapat pengaruh daripada Brunei. Jadi macam mana tu Dania? Dia bilang kita bersatu dekat satu tempat. Kalau kita order minuman. Jovi, kalau order minuman, Minuman tipping. Jadi ini masih lagi original sama. Ya, ada lagi. Masih lagi. Kalau Semenanjung, apa Syafika? Ice. Daripada perbezaan daripada daerah-daerah kan kita juga banyak suku kaum kan. Oi, kalau macam Joe sendiri, macam mana kalau kita mau cakap apa khabar, selamat pagi, macam mana? Okey, kalau macam kalau bahasa Sabah lah kan, Melayu macam biasalah, tapi kalau dalam bahasa dusun, okey, kopi sanangan, osonong nak masuk bawah, nak masuk ya, salam sejahtera, selamat pagi, macam tu. Kuminawa aku di KE, belum lagi si Larry. Jangan suruh, jangan. Bahaya. Kalau baju, kami selalu berkata, Dinakan, ya nabar. Dinakan. Alapana. Alapana. Begitu banyak sebenarnya suku kaum di Sabah ini terutamanya. Kalau kita tengok bahasa-bahasanya lain-lain. Tapi yang sama pastinya bahasa Melayu tapi logatnya. Logat. Kalau macam remaja begini, logat macam mana? Kalau remaja begini campur-campur. Kalau kami jumpa orang dusun, kami tiba-tiba pandai keluar. Keluar dusun. Jumpa orang pandai bertukar jadi dusun. Okey. Macam mana tu Dania kalau bunyi dusun tu? Ya, bukan dia, bukan saya tau. Nanti kita belajar logat sama tu. Kalau yang lagi pekakan bunyi saya tu syata sakit. Lain juga itu. Itu daripada mana pula itu? Itu sebelah, kalau dia macam kami kan, kalau terlalu pengelat dengan bahasa ibunda, dia akan jadi begitu. Itu yang sudah terlalu mahir dengan logat lah. Itulah. Ini sampai kita yang Sabahannya pun kadang-kadang dah pernah dengar. Tapi kalau orang baru sampai Sabah kan, Syafika, terus dia tanya, tempat ni di mana yuk? Kalau dia cakap, di sana, maksudnya tu sana sejalan kita kan. Kalau dia bilang, ini di sana, dia bilang kan. Kalau dia bilang di sana, aduh jauhnya. Boleh lagi lah, tapi berpeluh jugalah. Kalau dia bilang, ini di sana saja begitu. Kompom, ambillah Grab, naiklah kereta. Kalau tidak, bapak lu kita tidak sampai sampai besok. Basah-basahlah bagi kita. Itulah kalau tengok kita punya promo kan di Sabah kan. Dengarlah di belakang itu. Jumpa anda di sana. Maksudnya itu naik kapal terbang. Jauh lah itu. Jadi kan ramai yang tanya, kenapa juga kau cakap begitu? Memang begitu kami orang Sabah. Kita bukan orang bagi ekspresi melalui perkataan, tapi juga intonasi dia. Sana dengan ekspresinya kan. Macam tu. Uniknya. Kadang dia ni ada melodi-melodi dia kan. Selalunya orang dengar, kau mau pergi mana? Kalau pergi di Ranau kan, kau mau pergi mana? Bimela. Lain. Ini. Aduh. Tapi itulah
inilah sebenarnya yang menyatukan kita semua. Tiada pemecahan sebenarnya, tak kira lah berapa banyak sekalipun suku kaum yang ada di Sabah ini, kita tetap bersatu padu. Tapi apa pun, jangan lupa yang paling penting sebenarnya sambutan Hari Malaysia 2024 yang bertempat di sini di Padang Merdeka esok, bermula dengan acara-acara dan juga aktiviti sampingan bermula 5 petang, dan acara kemuncaknya kita akan siarkan secara langsung di RTM 8 malam, 8.30 malam. Betul. Kita juga goakan kemeriahan sambutan Hari Malaysia hari esok. Jangan lupa sekali lagi di saluran RTM TV 1 pastinya pukul 8 malam bersama dengan Radwin dan juga Anne Zamira akan bersama dengan anda semua. Jadi beramai-ramailah kita yang berada di Kota Kinabalu datang ke Padang Merdeka ini untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2024. Inilah negara kita yang tercinta, negara Malaysia. Kukuhkan perpaduan sebab inilah jati diri kita, ataupun orang bilang, orang cakap Malaysia sebenarnya sudah ada di dalam hati. Gitu. Mewakili anak muda untuk sambutan Hari Malaysia, ucapan di sana. Okey, selamat menyambut Hari Malaysia esok. So jangan kamu lupa datang ah, pergi Padang Merdeka. Ya. Dan yang akan menyanyi juga bakal? Ya, ada. Ada. Nampak tahu Sabah lembut. Ya, DJ. Semua nyanyi di sini saja. Jadi bertepatan dengan kita punya tema Malaysia Madani, jiwa merdeka. Jadi bukan kita merdeka dari keluaran saja, tapi jiwa kita mestilah merdeka. Begitu. Jadi itulah kami bawakan kepada anda, selamat pagi Malaysia, bersiaran secara langsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah ini. Inilah lokasinya yang akan menampilkan Dania esok untuk sambutan Hari Malaysia 2024. Jadi datang beramai-ramai, datang seawal yang boleh. Kalau tidak, si Larry cakap apa tadi, Larry? Yang mesti tiada parking. Betul. Ya. Jadi terima kasih juga kepada semua ahli dan juga tim penerbitan baik daripada Sabah dan juga dari Kuala Lumpur kerana sudi menjayakan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi kali ini. Terima kasih Jo. Terima kasih. Terima kasih Larry. Sama-sama kasih. Terima kasih tim teknikal yang sudah bersusah payah. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap di atas, sekejap di bawah. Aduh, panas kepala. Okey, itu sahaja daripada saya Syafiqah Ishak. Dan saya Larry. Dan juga dan saya Jabina Jim. Ya, Malaysia Madani, jiwa merdeka. Merdeka. Kita saksikan persembahan penutup untuk anda. Jumpa lagi. Arab Majid. Arab Majid.